Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan kami di Sembang LZS, destinasi zakat anda. Kembali bersama dengan saya Anim Izzati dalam rancangan Sembang LZS ni. Terima kasih kepada anda semua yang tak henti-henti menyokong kami, sentiasa mengikuti setiap rancangan yang kami bawakan, dan seperti biasa, setiap kali kita bawakan ada pelbagai topik yang kita nak bawakan, nak berikan kepada anda semua. Antaranya topik pada hari ini iaitu zakat atau sedekah. Okey, dan selain daripada itu, kepada anda yang mungkin baru saja bersama-sama dengan kami, tak tahu lagi tentang program kami, kita bawakan tentang isu-isu dan juga topik-topik terkini berkaitan dengan zakat, saluran-saluran zakat dan pemberian, bagaimana ianya diagihkan. Segalanya kita kupaskan satu persatu dengan menjemput panel-panel hebat daripada Zakat Selangor, berkongsi sendiri pengalaman mereka maupun apa yang perlu kita fahami tentang zakat. Okey, berbalik kepada topik kita pada hari ini iaitu zakat atau sedekah. Kenapa kita bawakan topik kita? Kerana ini antara yang masih lagi menjadi dilema oleh masyarakat di luar sana yang sentiasa menyamakan ya maksud zakat dan sedekah. Kadang-kadang mereka rasa dah zakat dan sedekah itu adalah mungkin sekalilah kita sekalikan dengan zakat. Boleh ke tak boleh sebenarnya? Jadi bagaimana pemahaman kita tentang perbezaan hukum ataupun perbezaan kewajipan zakat dan juga sebenarnya sedekah yang disunahkan itu. Jadi kat situ sebenarnya kita mencari titik persamaan dan bagaimana kita nak melakukannya tanpa merasakan ini adalah bebanan. Ianya adalah tanggungjawab kita bersama-sama kita lakukan kepada mereka yang memerlukan. InsyaAllah kita akan perhalusi satu persatu, kongsikan pengalaman mereka yang sebenarnya berada di lapangan untuk menyaksikan bagaimana agihan ini dilakukan. Tanpa melengahkan masa lagi, seperti biasa kita akan ada panel jemputan. Terus sahaja saya perkenalkan kepada anda semua, kita bersama dengan Encik Zainuddin bin Johari, Ketua Jabatan Pengurusan Operasi Agihan Daerah Lembaga Zakat Selangor ataupun lebih dikenali dengan Encik Zack. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dia Encik Zack bersama dengan saya. Apa khabar? Khabar terbaik. Terkebaik, ya? Okey, alhamdulillah. Oh, selamat Hari Raya juga kita nak ucapkan. Selamat Hari Raya, yeah. Mak Auzi dan Batin. Ya. Yeah. Dan mengapur wakil kita. Oh, itu ya? Itu bahasa mana tu? Itu bahasa ibunda saya. Saya dapatkan. Ini kalau orang-orang di Johor, ya? Di Johor, di utara Selangor, mungkin di pantai barat Selangor, di Banting, Kelantan. Yeah. Itu antara bahasa Jermannya lah. Bahasa orang kampung. Bahasa orang kampung. Okay. Tapi saya yakin itu bahasa yang selalu didengari oleh orang biasa. Betul, so betul, mereka faham maksudnya. Yang itu mohon ampun dan maaf. Ya, yeah, mohon ampun dan maaf. InsyaAllah. Salam Syawal juga kepada anda di luar sana. Dan kita nak tanya juga macam mana raya ni? Kan dah 2 tahun kita tak balik raya. Wah, sangat menghiburkan. Sangat menyeronokkan. Dan sangat menghappikan. Ya. Yeah. Yang bahagian mana? Yang bahagian di atas jalan raya ke macam betul, mana? Betul, exactly. Melihat banyak kereta, rumput-rumpa yang ada kat tepi jalan cuma mengucapkan selamat datang ke Batu Pahat. Kan, dia rasa rindu dengan kita. Jadi lama lama berada di atas jalan raya. Berapa jam balik ni Johor Selalunya kalau saya speed up 110 tu 3 jam lah. Okey, Batu Pahat. Tapi hari tu saya saja 6 jam. Saja 6 jam. Untuk tidak menyakitkan hati. Okey, itu cerita pasal raya. Kita masih lagi berada di bulan Syawal kan. Masing-masing akan merasai perasaan inilah berada di jalan raya dan sebagainya. Tapi tak apa, itulah yang kita inginkan, rindukan. Salam Syawal untuk anda semua. Berbalik kepada topik perbincangan kita, zakat atau sedekah. Mungkin kita nak bertanya kepada Encik Zack kan, yang mengikuti setiap daripada usaha-usaha untuk menyampaikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Bagaimana sebenarnya pemahaman masyarakat di luar sana berkaitan dengan zakat maupun sedekah ini? Silakan. Baik, isu definisi zakat ataupun maksud zakat dan sedekah ini memang diakui lah, bukan sekadar di pihak LZS tapi di luar sana menjadi persoalan dan pertanyaan, dilema berpanjangan masyarakat kita khususnya orang Islam. Baik, di pihak LZS dan juga di pihak saya sendiri insyaAllah tidak akan jemu-jemu memaklumkan, menjelaskan, menerangkan, yeah, walaupun telah diketengahkan atau dijelaskan oleh para alim ulama kita di luar sana, yeah, apa itu zakat dan juga apa itu sedekah. Baik, kita buat sesi ulang kaji hari ini. Basically, zakat adalah satu ibadah wajib yang termaktub di dalam Al-Quran. Dan kita kena ingat dia merupakan rukun Islam kita yang ketiga. Mengikut syarat-syarat yang telah ditentukan. Okey, pastinya pembayar zakat mestilah daripada orang Islam. Harta yang dimiliki itulah harta sempurna milik, harta yang bersih, cukup haul dan juga cukup nisab. Okey, dan barulah diwajibkan untuk berzakat. Manakala sedekah dia merupakan adalah ibadah sunnah. Kadang-kadang ada orang yang membayar zakat dan dia juga dalam masa yang sama membayar sedekah. Kenapa? Kerana sedekah ini dilakukan untuk menambah
pahala dan mencari redha Allah. Maknanya ada setengah orang Islam itu bukan sekadar membayar zakat, mereka juga membayar sedekah. So pastinya perbezaan dua ini terletak pada niatnya. Pokoknya pada niatnya. Kita niat nak membayar zakat ataupun membayar sedekah. Dan again, dia kembali kepada definisi asas yang saya sebut tadi. Iaitu zakat adalah perkara wajib yang dinyatakan di dalam Al-Quran dengan jelas mengikut syarat-syarat yang telah ditentukan. Manakala sedekah adalah sunnah dan ia lebih dilakukan untuk menambah pahala dan mencari redha Allah. Itu yang boleh saya jelaskan secara ringkas untuk pemahaman masyarakat Islam kita di luar sana. Ya kan? Persepsi ataupun persoalan yang wujud sebenarnya sebab mereka rasa kalau kita sedekah dalam kalangan keluarga terdekat yang memerlukan tu lebih afdal kan katanya. Jadi bila dah sedekah dah tunaikan tu rasanya macam tak perlu lagi kita bayar zakat. Itu yang sentiasa terjadi dalam kalangan kita masyarakat di luar sana. Apa pendapat Encik Zaid melihat kepada inisiatif ataupun usaha itu? Usaha dah baik dah sedekah. Tapi bagaimana kita nak mengubah persepsi yang tak boleh nak menyamakan sedekah dan juga zakat ini? Baik. Kepada masyarakat Islam di luar sana yang masih membayar bersedekah kepada keluarga terdekat yang dirasa susah, saya cadangkan niatkanlah bayaran itu bayaran zakat. Kita dahulukan yang wajib dahulu. Niatkan bayar zakat. Kalau kita bincangkan dalam hukum fiqh, dia sangat panjang. But kesimpulannya, dia dibenarkan. Walaupun bayaran zakat itu dibayar sendiri, diniatkan sendiri kepada keluarga terdekat, ia dibenarkan. Perbincangannya sangat panjang. Namun, sebaik-baiknya, kalau kita niatnya nak membayar zakat, seperti telah dimaklumkan oleh pihak Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan, pihak Majlis Agama Islam, Selangor dan zakat sendiri, bayarlah zakat melalui institusi yang telah ditetapkan, iaitu Lembaga Zakat Selangor yang mempunyai autoriti sebagai masyarakat Islam yang taat pada ulul amrinya. So sebaik-baiknya bayarlah melalui Lembaga Zakat Selangor, kerana kelebihannya bayaran zakat tuan-tuan puan-puan Islam di sana akan disalurkan kepada 8 asnaf yang memang telah ditapis, dibanci dan disemak secara tuntas oleh pihak Lembaga Zakat Selangor. Kalau tadi Encik Zaid ada sebutkan golongan-golongan ini telah pun diperincikan. Pihak Lembaga Zakat Selangor sendiri telah pun menilai mereka dan sebagainya melalui pelbagai proses kan Encik Zaid? Betul. Antara proses yang perlu kita fahami Encik Zaid. Okey, untuk mendapat bantuan di bawah kategori asnaf fakir dan miskin. Okey, mereka perlulah melepasi bancian had kifayah pendapatan seisi rumah yang kita telah tetapkan nilai-nilainya. So daripada situ kita akan kategorikan mereka. Bagi mereka yang di luar kategori tersebut, mereka boleh membuat bantuan, contohnya bantuan perubatan dialisis, bantuan gorimin orang-orang yang berhutang asnaf gorimin, bantuan pendidikan fi sabilillah, mungkin bagi mereka-mereka yang bukan dari kedua golongan yang saya sebut tadi ni. Dan juga bantuan ini juga dibantu kepada institusi agama. Contohnya masjid surau yang memerlukan bantuan-bantuan peralatan seperti karpet, peralatan-peralatan seperti elektronik mereka untuk pembesar suara dan sebagainya. Pun zakat bantu hingga ke tahap itu. Dan selain daripada itu, ada juga asnaf di golongan mu'allaf yang kita bantu. Apabila mendapat kad perakuan mu'allaf itu, so kita akan bantu mereka. Penempatan pun LZS sediakan. Untuk mereka ditempatkan sekiranya mereka hendak. Mungkin ada faktor-faktor tekanan keluarga ataupun sebagainya. So kita tempatkan tempat perlindungan untuk mereka pun sampai ke tahap tu. So kita juga bantu di kalangan asnaf fakir miskin yang warga-warga tua, yang tiada lagi sanak saudara, tapi masih lagi berupaya. So kita tempatkan Baitul Hasanah contohnya. Untuk bantu mereka. Support dalam kehidupan mereka sehingga ke akhir hayatlah, insya-Allah. So sebenarnya bayaran zakat yang diterima daripada para pembayar ini telah disantuni sebaik mungkin oleh pihak LZS kepada 8 asnaf ini, termasuklah asnaf amil, iaitu kita lah, saya lah, sebagai kaki tangan yang menguruskan Lembaga Zakat Selangor, gerak kerja operasi di Lembaga Zakat Selangor ni lah. Bagaimana untuk kita mendapatkan kepercayaan masyarakat di luar sana selain daripada menunjukkan inisiatif-inisiatif kita kan? Kita terpaksa merekod dan juga melakukan tayangan lah kepada mereka supaya mereka percaya dan mereka tahu ke mana wang itu dipergikan. Dan antara usaha lain yang untuk memastikan kita menarik lagi kepercayaan mereka di luar sana untuk mempercayai Lembaga Zakat Selangor sebagai satu badan yang mengagihkan bantuan mereka kepada yang memerlukan.
Cantik soalan tu Cik Ana. Memang ini platform yang paling sesuai untuk saya tekankan. Okey, selain daripada tayangan-tayangan video, program sana dan sini, program hari raya, program bantuan hari raya, bantuan persekolahan, whatever jenis program, kita di peringkat tabir urus LZS ini, di peringkat perurusan tertinggi, kita diaudit. Okey, oleh pelbagai audit dan paling tinggi adalah Jabatan Audit Negara. Okey. Dan pelaporan audit negara ini kita akan laporkan. Okey, even pelaporan kutipan dan ajian 2021 telah didisclose oleh pihak lembaga pemegang amanah telah pada bulan Mac yang lepas. Okey. Di mana melalui satu proses pengauditan yang sangat ketat. Okey, itu pengauditan tertinggi lah audit negara. Sebelum lagi saya sebut pengauditan-pengauditan daripada syarikat bertauliah seperti KPMG, PricewaterhouseCoopers, even Sirim, audit daripada pihak MAIS dan audit dalaman sendiri. Dan kita laporkan kepada pihak awam. Okey, stakeholder-stakeholder yang ada. Kenapa? Kita nak meyakinkan bahawa ketelusan dan ke mana wang itu disampaikan dan diadakan. Selain daripada faktor-faktor program-program yang kita buat. Dan kita kena ingat, bantuan-bantuan zakat ini ada benda yang kita boleh nampak, ada yang kita tidak nampak. Nampaknya kalau kita buat program, menyantuni asraf turun ke padang, dan kita boleh nampak. Tapi kalau bantuan itu berbentuk bantuan kewangan bulanan, bantuan sewa rumah, kita tak nampak. So di mana kita nak jelaskan kepada pihak stakeholder sini? Betul. Di laporan pengauditan itu tadi. Ya. Dan dia audit, dia checking. Dan dengan ada pengauditan-pengauditan daripada audit negara, audit Sirim, audit bertauliah profesional ini, sedikit sebanyak dan saya amat yakin dari tahun ke tahun telah meyakinkan pada pembayar di luar sana bahawa ketelusan yang dititik beratkan oleh Lembaga Zakat Selangor adalah di tahap yang sangat maksimum dan tinggi. Ya, menyebabkan hari ini, alhamdulillah, buktinya kutipan-kutipan para muzaki sangat loyal. Dan pertambahan bilangan juga semakin lama, semakin tahun, saban tahun semakin baik. Maknanya dari sudut keboleh percayaan kepada zakat ni semakin tinggi. Dan survey yang dibuat pun menunjukkan tanda-tanda yang sangat memberasakan dan sangat positif. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Cuma kita tak boleh lupa yang asnaf juga meningkat. Betul. Kan? Itu dari satu lagi aspek yang perlu kita fahami bersama. Dan mengapa kita sentiasa mengajak anda di luar sana untuk bersama-sama melakukan, memilih platform yang terbaiklah seperti Lembaga Zakat Selangor sendiri untuk menyalurkan zakat anda. Sebab golongan asnaf semakin lama semakin meningkat dan pastinya bahagian-bahagian ataupun division yang telah pun diberikan tanggungjawab untuk mengklasifikasikan mereka ini ke dalam kategori. Antara 8 kategori yang sering kali kita sebut-sebut di luar sana, kategori mana yang paling tinggi memerlukan bantuan dari sudut pembahagiannya? Baik. Of course, kalau dalam Al-Quran itu golongan yang top 2 saya sebut ya, fakir dan miskin. Allah dah sebut dalam Al-Quran fakir dan miskin. So maknanya golongan inilah yang perlu ditumpukan, dialokatkan bantuan zakat itu diberi sebanyak mungkin, semaksimum mungkin. Segala angle kita cuba bantu dia supaya dia boleh keluar, target kita boleh keluar daripada penerima zakat kepada pembayar zakat, insyaAllah satu hari nanti. So golongan dua golongan ini adalah paling tinggi penerima bantuan zakat, dari sudut pendidikannya, dari sudut ekonominya, dari sudut kesihatannya, whatever menyebabkan ruang lingkup kehidupannya itu, daripada ibu bapanya hingga ke peringkat anak-anaknya kita bantu. Dan hari ini pihak LZS membantu dua golongan ini bukan hanya bersasarkan kepada parentnya saja, tapi kita telah fokus beralih ke orang kata fasa kedua ataupun generasi kedua, iaitu generasi anak-anaknya, dengan bantuan pendidikan. Okey, LZS melalui Division Pembangunan Asas berkolaborasi dengan institusi-institusi pengajian tinggi tempatan awam atau swasta di Malaysia ini, di Selangor khususnya, untuk membantu anak-anak ini mendapat pendidikan yang sempurna khususnya di golongan asnaf fakir miskin ini. Kerana kita percaya bahawa hanya pendidikan saja boleh mengeluarkan keluarga ini satu hari nanti daripada kepompong fakir dan miskin. Tak apa, walaupun memerlukan satu proses jangka pangsa yang sangat panjang, tetapi saya yakin sebab ia terbukti berkesan. Dan bukan sekadar di peringkat pendidikan saja di universiti, sampai kita berkolaborasi bersama sektor-sektor korporat di luar sana. Okey, beberapa pembayar korporat contohnya NW, Sandabi dan banyak lagi, kita berkolaborasi untuk mereka ditempatkan
pekerjaan, dijanjikan pekerjaan. So peluang tu terhidang di hadapan mata kepada anak-anak Islam. So maknanya saya nak sebut pendidikan adalah merupakan salah satu cabang bantuan dan merupakan antara porsyen yang juga besar dalam membantu golongan keluarga fakir miskin ini. Dan kita bantu pendidikan ini daripada tahap bermula tadika hingga peringkat universiti sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Okay. Selain daripada bantuan-bantuan ekonomi, bantuan-bantuan perubatan, of course penempatan, makanan, itu asasi-asasi yang memang wajibul gunnah. Kita mesti bantu. Kita hari ini dapat melihat aspek yang lebih besar dari sudut bantuan yang diagihkan. Kadang-kadang kita rasa macam okey, bagi zakat, bagi duit bulanan, bayar duit sewa rumah. Tapi sebenarnya bagaimana pihak Lembaga Zakat Selangor ini dapat mengubah, mengeluarkan seseorang itu daripada kepompong kesempitan kehidupan mereka itu, mungkin menjadikan mereka yang akan pembayar zakat pula kan. Seperti mana yang sebelum ni mungkin mereka menjadi yang menerima zakat, mereka akan menjadi seorang yang membayar zakat pula. Macam bagaimana perubahan fasa kehidupan itu? Cantik soalan itu. Okey, hari ini mesti orang bertanya-tanya di luar sana, khususnya para pembayar. Zakat ni hanya beri umpan saja ke? Beri makan ikan saja ke kan? Tapi tidak. Hari ini selain daripada kita bagi dia ikan, kita juga bagi dia pancing. Okey, untuk belajar memancing. Mereka yang berminat dengan bantuan modal, contohnya bantuan perniagaan, yang ada karisma-karisma, ciri-ciri berniaga dulunya, okey. So kita semak, kita banci, kita buat tawaran bantuan modal dan kita bukan lepaskan di situ saja. Kita pimpin dia daripada mula dia melakukan kertas kerja sehinggalah ke arah pelaksanaan. Kita support dan bantu dia. Kalau tuan-tuan lihat di luar sana, ada sebahagian bantuan modal itu kita bekalkan lori kenderaan, okey, untuk berniaga. Bukan kita bekalkan begitu saja, kita ada lantik konsultan-konsultan bertauliah untuk pimpin mereka, untuk didik mereka untuk keluar. Sebab bantuan modal ini merupakan salah satu bantuan yang boleh mengeluarkan ibu bapa atau parents, ketua keluarga ini keluar daripada kumpul-kumpul fakir kemiskinan tadi. Selain daripada jangka panjang pendidikan tadi. Ini antara benda yang kita cakap, kita bukan sekadar beri makanan ataupun beri ikan, tapi kita beri pancing untuk mereka berusaha atas kaki sendiri dan seterusnya boleh membayar zakat. Dan di luar sana, saya ingat dah banyak kali dah LZS menunjukkan model-model, okey, asnaf-asnaf yang berjaya, okey, yang hari ini telah menjadi muzaki dan dulunya adalah seorang mustahil. Itu antara yang LZS telah buatlah. Kalau anda mungkin nak saksikan semula apakah inisiatif yang dilakukan oleh Lembaga Zakat Selangor sendiri, sentiasa mereka kongsikan di Facebook mereka, Lembaga Zakat Selangor. Seperti mana yang kita saksikan program LZS ini, banyak juga sebenarnya segala konten yang dilakukan adalah untuk memberikan kepada anda semua, satu lagi untuk meningkatkan lagi kepercayaan kita lah, tahu ke mana saluran zakat yang anda berikan kepada kami semua. Itu antara yang cukup menarik sebenarnya. Kadang-kadang nak tak nak kita perlu kongsikan kepada anda di luar sana, masyarakat, supaya memahami bagaimana keadaan institusi zakat ini dilakukan operasinya. Okey. Dan berbalik kepada topik kita, zakat atau sedekah, berdasarkan persepsi masyarakat. Sebab saya faham Cik Zack berada di lapangan ya, dalam division operasi ini perlu melibatkan perjumpaan untuk menyampaikan bantuan dan sebagainya. Bagaimana mereka penerimaan mereka apabila zakat ini disalurkan dan mereka faham ke mana sebenarnya arahnya bantuan yang ingin disampaikan oleh Lembaga Zakat Selangor sendiri? Baik. Sama ada penerima bantuan ataupun pembayar zakat, stakeholder sendiri, sebenarnya hari ini mereka sangat teruja apabila apa juga bencana yang menimpa, apa juga bentuk bantuan yang dipohon, benda pertama yang akan masuk dalam kepala mereka adalah Zakat Selangor. Maknanya sebenarnya Zakat Selangor ini telah menjadi darah daging di luar sana, dekat di hati mereka sebenarnya. So, of course, sebagai penerima mereka sangat teruja. Dan cara bantuan yang dibawa oleh LZZ ini melalui lantikan contoh supaya lebih mudah bantuan itu disalurkan, kita ada penolong-penolong amil kariah di segenap kariah untuk mempercepatkan bantuan. So agensi-agensi ada di luar sana juga, kalau ada kebakaran ataupun banjir contohnya baru-baru ini, memang antara salah satu agensi yang dicari adalah Zakat Selangor. Dan Zakat Selangor tak menunggu lama sebenarnya. Okey, banjir hari ini terus kita buat satu portal,
kita open dan mereka boleh terus memberi bantuan one off kepada semua mangsa banjir. Dan kita sampaikan dengan secepat yang mungkin dengan keadaan minimum requirement yang kita minta. Dan kita kalau boleh dah tak bebankan dan susahkan berbanding zaman-zaman sebelum ini. So hari ini LZS telah banyak mengurat langkah dan saya yakin hari ini juga di luar sana pihak sama ada stakeholders, agensi luar dan juga penerima sangat-sangat berbangga dan teruja. Walaupun kita faham masih adalah sedikit segelintir, itu biasa. Yeah, kalau tidak ada tekanan maka nanti LZS takut dia sambil lewa. So still kita ada check and balance. Yeah. So ia perlu ada dan alhamdulillah hari ini apabila berlakunya program-program bantuan-bantuan, komitmen, support yang datang daripada orang besar daerah, daripada penghulu, ketua kampung, penolong amalan kiraan dan masyarakat setempat sangat menyokong dan membantu LZS sebab mereka tahu kalau LZS berjanji jarang tidak ditepati. Ya, kan? Akan ditepati, insyaAllah. Baik, kita melibatkan banyak badan ya. Kalau kita kata nak sampaikan bantuan ni, NGO-NGO di luar sana yang kalau mereka open saja ramai sebab kita masyarakat Malaysia yang sangat pemurah dengan memberi dan juga yalah bersedekah. Konsep itu juga kita nak bawakan dan kita nak faham bagaimana cabaran ini dari sudut sihatlah, cabaran sihat yang diberikan pressure kepada pihak lembaga Zakat Selangor untuk memastikan bantuan secepat itu disampaikan. Sebab kita tengok kalau NGO-NGO di luar sana juga mereka cukup pantas. Ada satu video viral dan sampai terus ke tempat itu contohnya kan. Bagaimana, adakah ini pandangan daripada pihak Lembaga Zakat Selangor sendiri melihat kepada inisiatif ini mungkin perlu juga dilakukan bagi menyamakanlah kan bantuan dari sudut NGO dan juga Lembaga Zakat Selangor sendiri? Terbaik soalan tu. Memang soalan tu antara soalan cepu emas yang always ditanya. Yang sebelah sana sangat laju, sebelah sini masih terkedek-kedek contoh. That's why LZ telah mengambil inisiatif berkolaborasi bersama penolong amalan kiraan dan dalam masa yang sama hari ini kita dengar skuad Sardina Umar ditubuhkan, diwujudkan khas untuk entertain to cater on the spot. Mereka-mereka yang duduk di bawah jambatan contohnya whatsoever, kita akan cuba percepatkan dan paling cepat kita terus salurkan bantuan kecemasan. At least kita bantu, kita bantu mereka untuk mempercepatkan. Dan kolaborasi kita bersama wakil-wakil penduduk juga sangat padu dan sangat rapat, itu antaranya. Dan kita perlu ingat bahawa saya sebut di awal siaran tadi bahawa zakat ini adalah satu institusi yang diperkenalkan oleh Tuanku untuk mengutip zakat dan tertakluk kepada syarat-syarat dan takbir urus yang telus. So, kenapa kita masih still ada sedikit tapisan kerana kita di audit. Yeah, segala saluran dan bantuan kita ini melalui satu pengauditan yang sangat ketat. Dan ini, okay, tapi dia tidak menjadikan alasan untuk LZS melewat-lewatkan bantuan. Tidak. So, hari ini LZS akan minimumkan segala bentuk keperluan yang diminta. But dalam masa yang sama, kita taat dan patuh kepada SOP, garis panduan, prosedur yang telah ditetapkan oleh ZSS. Yeah. Okay, saya tidak mengatakan di luar sana sedekah tidak ada SOP. Tidak. Tapi kita kena ingat duit zakat. Sistem kita. Sistem kita bersistem. Dan kita kena ingat duit zakat ini adalah duit orang amanah, Islam. Ya? Adalah satu amanah. Jadi kita tidak boleh sembrono. Mengagihkan zakat itu dan tertakluk kepada syarat-syaratnya yang ditetapkan. Ya, tapi baik, dia sangat memudahkan. Ya, baik. Itulah antara sedikit penerangan dan juga pendapat yang mungkin kita boleh fahami bersama. Banyak lagi sebenarnya kita nak kongsikan di Sembang LZS bersama dengan Encik Zack. Jadi jangan ke mana-mana, kita rehat seketika kembali bersama dengan kami di Sembang LZS, destinasi zakat anda. Hai kawan-kawan. Bertemu lagi dalam siri video Lembaga Zakat Selangor. Selalunya pada bulan puasa, orang akan berpusu-pusu jumpa amil atau bayar zakat atas talian. Zakat yang ditunaikan dalam bulan Ramadan ini adalah zakat fitrah. Kadar berbeza mengikut ketetapan Majlis Agama Islam Negeri masing-masing. Tapi, tahukah anda, zakat bukan hanya ada zakat fitrah je tau. Zakat ada pelbagai jenis, antaranya zakat harta. Seperti zakat simpanan, kalau simpanan kita lebih nisab tahunan, kena bayar 2.5%. Zakat pendapatan, kalau dapat gaji atau buat perniagaan, ada hitungan 2.5% zakat lepas berlaku penolakan tertentu. Rujuk pada kalkulator zakat di laman web zakat di bahagian taksir zakat emas. Ha, yang ini untuk yang miliki emas. Ada nisab tahunan, ada zakatnya. Zakat perniagaan pula, kalau usahawan Muslim ada keuntungan bersih dan sumbangkan 2.5%. Zakat saham, kalau ada keuntungan, boleh sumbangkan 2.5% juga. Macam-macam lagi ada. Zakat padi, zakat galian dan banyak lagi.
boleh layari laman web kami di www.zakatselangor.com.my. Dah tahu jenis-jenis zakat? Ha, ingat ya, bukan zakat fitrah saja. Ada banyak lagi jenis zakat. Kalau nak tunaikan zakat, boleh tunaikan atas talian je. Senang tau. Pilih zakat, lihat kalkulator dan buat pembayaran. Sama-sama kongsikan video ini bersama rakan-rakan anda. Sedikit bagi anda, segalanya buat mereka. Kembali bersama dengan kami di Sembang LZS, destinasi zakat anda. Dan kepada anda semua yang baru saja bersama dengan kami, kita mohon sharekan banyak-banyak video ini supaya ramai lagi di antara kita di luar sana dapat memahami isu-isu dan juga topik-topik terkini berkaitan dengan zakat. Dan rancangan ini dibawakan khas kepada anda semua oleh Lembaga Zakat Selangor. Baiklah, kembali dengan topik kita, zakat atau sedekah. Masih lagi bersama dengan Encik Zack. Bersama-sama dengan kita, kalau di awal tadi banyak sebenarnya kita dah kongsikan bagaimana pengalaman sendiri Encik Zack bawakan kepada kita dan pendapat pemahaman mereka di luar sana tentang zakat ataupun sedekah. Kali ini mungkin kita nak mulakan pembicaraan kita dengan menyaksikan satu video. Video ini cukup istimewa Encik Zack. Saya kira Encik Zack pun dah tengok video ini. Berkaitan dengan seorang yang cukup istimewa, insan istimewa yang mempunyai kelainan upaya membayar zakat dengan satu bahasa isyarat yang tersendiri, cukup menarik untuk dikongsikan dan memberikan inspirasi kepada kita di luar sana. Jom sama-sama kita saksikan. Satu yang begitu menyentuh sekali perasaan kita kan, melihat kepada inisiatif mereka walaupun berada dalam keadaan yang cukup istimewa tetapi kewajipan masih lagi dilaksanakan. Alhamdulillah, Encik Zack, mungkin ini antara pengalaman yang begitu baik sekali lah. Lagi-lagi mereka yang berada di sana melihat sendiri kejadiannya. Tetapi bila kita melibatkan usaha ataupun kesungguhan mereka untuk membayar zakat, menjadikan diri mereka layak untuk membayar zakat, itu satu yang harus diberi pujian. Kat sini kita nak tunjuk pembayar OKU ini menunjukkan bahawa dakwah yang disampaikan oleh para ulama kita LZS sendiri bahawa zakat itu wajib telah meresap ke sanubari para pembayar tadi itu, pembayar OKU tadi. So maknanya anak muda ini mengakui bahawa zakat itu wajib. Seperti saya sebut sebelum ini, zakat itu wajib kepada seluruh umat Islam. Okey, sekiranya cukup haul dan nisab dan hartanya adalah harta yang halal, okey, dan sempurna milik. So tidak kiralah kita cacat fizikal, cacat mental, whatsoever, cacat fizikal atau bagaimana, tetapi apabila kita tahu bahawa zakat itu wajib, maka itulah seperti apa yang kita lihat di video sebentar tadilah. So pembayaran OKU tadi ini dia telah menerima dakwah, okey, yang disampaikan
oleh sama ada daripada zakat sendiri, daripada asatizah-asatizah yang lain pun, bahawa zakat itu wajib. Dan itulah yang membezakan antara zakat dan juga sedekah. Ya, kan? Dan memberikan inspirasi kepada kita juga, diri kita, kan? Kalau mereka boleh bayar, apa yang membataskan kita sebagai seorang yang cukup sempurna diberinya untuk kita juga melaksanakan dan kita juga menjadi pembayar zakat, insyaAllah. Okey, satu video yang cukup memberikan inspirasi kepada kita. Kalau anda terlepas, jangan risau, boleh saksikan siaran ulangan kami untuk anda menyaksikan video penuh berkaitan dengan individu istimewa OKU yang membayar zakat. Okey, kita berbalik kepada topik kita, Cik Zack. Kali ini kita nak tanya juga, bagaimana dengan penerima zakat ini untuk kita klasifikasikan mereka ini layak menerima zakat? Okey, para penerima yang membuat permohonan zakat Selangor ini, apabila mereka memohon zakat, of course, kita melalui satu tapisan, satu bancian, satu semakan. Okey, dokumen-dokumen yang berkaitan memang amat diperlukan oleh pihak RZS untuk menentukan mereka berhak atau layak menerima bantuan zakat atau tidak. Sama ada dia fakir miskin atau tidak, berdasarkan kepada permohonan yang dipohon, dokumentasi yang dilampirkan. Okey. So, setiap kali permohonan diterima, of course, pihak RZS akan memaklumkan secara rasmi bantuan yang dipohon. Kadang-kadang bantuan itu tidaklah terus diberi ke tangan pemohon, tapi ke tangan pihak ketiga, contohnya mungkin bantuan perubatan. Okay, kita bayar terus kepada pihak hospital, contoh for example. Macam bayar duit rumah kan, bayar terus kepada owner. Kepada owner, itu untuk makin miskin lah, of course. Untuk bantu-bantuan dialisis contohnya, kita bantu, kita terus bayar kepada pengusaha-pengusaha dialisis tadi. Tapi pastinya, pemohon ini akan menerima satu surat ataupun JL, guarantee letter mengatakan, ya, permohonan anda telah berjaya. So, kat situ kita ada black and white. Ini semua akan diaudit. Ini semua akan disemak dan dipastikan ketelusan dan keturunannya. Okey, untuk memastikan tidak ada hubung kait, okey, antara kaki tangan yang meluluskan dan juga penerima. Okey, kita declaration kepentingan peribadi itu kita telah nyatakan di peringkat awal lagi bahawa kita tidak ada kepentingan peribadi untuk ini. So, itulah uniknya LZS, Lembaga Zakat Selangor, dari sudut tabir urus zakatnya, menjaga ketulinan, kebersihan dan kesucian isi zakat itu. Daripada A to Z. Tidak dapat kita sampaikan zakat jika dari sudut kutipannya juga tidak mencecah pada target yang sepatutnya, meliputi sejumlah bilangan asnaf yang perlu kita bantu. Dari sudut kutipan, kalau tadi di awal siaran kita ada sentuh sedikit tentang bagaimana mereka loyal dalam membayar zakat mereka. Pembayar zakat yang setiap tahun tidak pernah miss untuk membayar zakat. Apakah inisiatif yang dilakukan oleh pihak Lembaga Zakat Selangor sendiri untuk memastikan mereka ini sentiasa konsisten dalam membayar zakat? Cantik. Ini antara satu cabaran sebenarnya di mana-mana isu zakat, termasuk Lembaga Zakat Selangor, untuk memastikan loyalty pembayar itu bersama RZS. Selain daripada promosi di mana agihan itu dibuat. Okey, sebab kekuatan kutipan itu terletak pada agihannya sebenarnya. Okey, selain daripada faktor kita melaporkan program-program ataupun ke mana agihan itu disalurkan, kita juga membuka satu platform konsep wakalah agihan sendiri, di mana para pembayar-pembayar korporat di luar sana, sama ada individu atau korporat yang membayar certain amount mengikut syarat-syarat ditetapkan, kita ada certain portion dikembalikan semula kepada mereka supaya mereka merasa feel membayar zakat itu pada sasaran yang mereka tetapkan. Itu pun bersandarkan syarat dan tema yang ditetapkan oleh LZS demi memastikan zakat itu benar-benar zakat dan dia tidak akan menjadi sedekah. Okey, dalam masa yang sama kita juga membawa mereka bertandang, berkunjung ke baitul-baitul hasanah kita, tempat pelajar-pelajar kita ditempatkan, tempat rumah orang tua kita ditempatkan, baitul mawaddah, baitul salam, tempat para mu'alaf kita di sana. Kita bawa akan mereka secara live, reality. Dan kita juga libat uruskan mereka dengan program-program bantuan seperti bantuan pendidikan, bantuan hari raya. Mereka boleh contribute dan datang melihat sendiri, nah, inilah ke mana duit itu pergi. Again, saya nak nyatakan kat sini, kekuatan kutipan bukanlah terletak pada kutipan semata-mata bagaimana kutipan cara nak mengutip, tapi kekuatan kutipan adalah terletak ke mana duit itu pergi. Bagaimana agihan itu di-organize, di-manage oleh pihak Lembaga Zakat Selangor. Okay, dan hari ini bercakap pasal sudut kutipan, loyalty ini, kita juga sediakan pelbagai platform. Betul, setuju. Tiada asbab lagi lah masyarakat di luar sana, dan LZS mengikuti perkembangan semasa. Okay, menyediakan pelbagai reform sama ada dari sudut bankingnya, daripada e-walletnya, FPX-nya, counter of course lah, tradisional kita,
kita sediakan. Ke mana saja, everywhere, tiada sebab untuk tidak membayar zakat. On your fingertip, anywhere, everywhere. Ya kan? Tak ada sebab lagi. Kenapa tak kita sebab lambat bayar zakat? Contohlah ya, raya terkejut. Raya terkejut kan terkejut juga. Tak kiralah macam mana terkejut pun, sempat kita bayar zakat online. Kan? Sekarang ini kemudahan telah berada. Bagaimana kita praktikkan dan juga memanfaatkan setiap platform ataupun kemudahan yang disediakan, terutama sekali oleh Lembaga Zakat Selangor yang memastikan segenap daripada kita dapat melaksanakan kewajipan kita, insyaAllah. Bercakap tentang ini, anak-anak muda di luar sana yang pastinya kadang-kadang masih lagi belum memahami, tak tahulah dakwah tak sampai ke, ataupun mereka belum lagi ada satu kesungguhan untuk melaksanakan pembayaran zakat secara individual lah mereka sendiri. Bagaimana inisiatif ataupun idea yang mungkin kita sama-sama boleh mengajak mereka di luar sana? Baik, suka atau tidak suka, LZS kena bersama-sama menerusi zaman teknologi dan digitalnya canggih ini. Okey. Suka tak suka, suara orang muda perlu didengari. Okey. So, of course, mungkin kalau dengan cara FB Live ini, dengan cara YouTuber ini, Facebook ini, okey, kita panggil Puan Hanim sendiri, kita panggil mungkin influencer-influencer yang berpengaruh sebagai model kita dari sudut exposure pembayaran zakat. Sebab hari ini apabila kita buat semakan dari sudut kutipan zakat, platform-platform dari sudut umur, kita buat semakan kajian, antara yang muda-muda ni, antara 18 bawa mungkin ke 35 tahun, banyak melalui saluran digitalisasi ni tadi. Okey? Okay. Sama ada online ataupun, so maknanya nak cerita, alhamdulillah dakwah tu sampai. Namun begitu, LZS tak boleh orang kata berpuas hati. Ya, tak boleh selesa. Terus kan? Dan terus. That's why hari ini, di peringkat pelajar hingga ke peringkat universiti, seorang dan sekolah menengah, kita dakwah mereka pasal zakat. Dan saya nak share di sini, inisiatif kutipan 2021, kita buat satu silibus. Okey, zakat. Okey, satu tajuk silibus zakat di sekolah-sekolah rendah agama seluruh negeri Selangor. Ya. Okey, untuk tahap 2. Okey, yang lebih memahamilah silibus topik tajuk buku, memang topik dia buku tu tajuknya khas zakat. Okey. Okey, so lebih mendalam. Ya, yeah, ya. Yeah. Kutipan dan juga agihan di dalam. Ya, yeah, ya. Yeah. Itu education. Di peringkat universiti, kita ada berkolaborasi bersama universiti, kita ada penolong-penolong alami di peringkat universiti di mana kita didik mereka untuk membayar sekurang-kurangnya RM8. Kita mewakili seperti 8 asram lah ibaratnya. Kita educate mereka, okey? Kita dakwah mereka di peringkat universiti, okey? Supaya mereka keluar apabila bekerja di sana, mereka boleh kembali semula membayar zakat, dan duit zakat itu dibantu pula kepada adik-adik mereka dan mungkin anak mereka satu hari nanti. Betul. Bekerja di universiti. Betul. Okey? Dan dengan kesinambungan daripada sekolah rendah hingga ke sekolah menengah, hingga ke universiti, saya yakin insyaAllah kita perlu sedikit kesabaran supaya dakwah ini kena sampai. Selain daripada faktor digital tadi, daripada influencer-influencer tadi, tapi dari sudut dokumentasi, kepimpinan, dakwah dari peringkat sekolah, kita juga perlu ada angle tu perlu di-cover sekali. InsyaAllah, saya yakin satu hari nanti ia akan menyerap kesanubari mereka. Ya. Adakah perlu kita melibatkan mereka dari sudut penyampaian bantuan itu sendiri? Contohnya macam operasi-operasi yang dilakukan oleh pihak Lembaga Zakat Selangor kan? Adakah melibatkan orang-orang awam yang nak turut serta untuk bersama-sama dengan pihak Lembaga Zakat Selangor? Okey. Sebenarnya pihak Lembaga Zakat Selangor amat memerlukan. Okey. Pengalaman saya bersama di kutipan, berkolaborasi bersama universiti-universiti awam ya. Apabila mereka melakukan program-program majlis bantuan zakat, contoh bantuan laptop kepada para pelajar dia, okey, kita jemput all the warga universiti, all the warga kampus, pensyarah dia, dekan dia, semua daripada atas sampai ke bawah untuk hadir meraihkan majlis program itu tadi. Okey, dan di kalangan mereka adalah pembayar zakat sebenarnya, so mereka melihat sendiri even pada-para pensyarah-pensyarah ini apabila mereka membayar zakat melalui penolong amil universiti tadi, mereka pun ingin tahu macam masyarakat luar di sana, ke mana duit itu pergi. Betul. So, itu antara modus operandi yang kita lakukan di peringkat universiti. Of course, di peringkat publik awam, kita libatkan dengan orang-orang besar daerah, ketua kampung, berkolaborasi dengan sektor kerajaan, NGO. Itu adalah cara kita. Dan jika mereka ingin menyumbang semasa majlis program itu,
amat dialulukan. Saya kata tu korporat especially, sebagai contoh baru-baru ni saya buat program bantuan raya, ada sektor korporat yang ingin menyumbang CSR mereka. So mereka boleh contribute sekali dan sumbang. Yeah. Dan mereka juga sebenarnya adalah pembayar zakat. Ya, kan? Itulah antara yang sebenarnya kita nak kongsikan kepada anda di luar sana. Dan selain daripada itu, sempat juga kita berbual kan bersama dengan Cik Zack. Cik Zack berada dalam Zakat Selangor ni lama. Banyak division yang beliau libatkan diri, terutama sekali selain daripada kutipan dan juga operasi ini, pernah berada di division kewangan. Jadi mungkin ya, kewangan perolehan dan sebagainya. Melibat antara yang kita perlu katakan di sini, kepercayaan mereka di luar sana melibatkan ke mana wang ini pergi, kan? Jadi bagaimana kita nak memberikan pemahaman ataupun mengubah persepsi mereka yang menganggap ketidakpercayaan mereka terhadap satu institusi zakat ini, bukan sahaja lembaga Zakat Selangor sebenarnya, kan? Ini melibatkan semua institusi zakat yang kadang-kadang ada skeptikal di situ sama ada betul ke tak betul ni. Jadi macam mana untuk menangkis dakwaan-dakwaan sebegitu? Apa yang mungkin boleh kita fahami bersama? That's why semasa saya buat radio kewangan dan hingga hari ini, kami amat mengambil berat daripada satu sen sehingga ke jutaan ringgit accountable. Okay, audited by the auditor. Okay, dan kita wawarkan benda itu. Kita disclose kepada public. Public boleh baca dan boleh lihat. Ibu public boleh datang kat sini. So daripada masa sama kita maklumkan di dalam social media, akhbar tempatan untuk mereka lihat, akses dan baca. Okay, dan kita nyatakan pengauditan ini dilakukan oleh siapa. Okay, kita nyatakan secara terus. Dan kita persembahkan kepada pihak Majlis Agama Islam, kepada Tuanku untuk melihat ketulusan benda ini, dan pihak awam boleh melihat kat mana-mana saluran. Okey, dan di kewangan sangat menitikberatkan daripada reconciliation, penyata kewangannya dan pelbagai lagi transaksi perlu diaudit satu persatu. Ya, itu dia, kan? Kita perlu fahami bersama. Sebab itulah rancangan-rancangan seperti ini kita bawakan kepada anda semua untuk meningkatkan lagi pemahaman kita berkaitan dengan info-info dan juga topik-topik terkini, terutama sekali berkaitan dengan zakat. Dan bukan itu sahaja, kita bawakan juga cerita-cerita inspirasi yang sempat kita rangkumkan dalam satu video, insya-Allah, untuk kita tayangkan kepada anda bersama. Jadi teruskan mengikuti kami di Sembang LZS sebab kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini bersama dengan kami berdua lagi, insya-Allah, untuk berkongsi dengan anda semua. Rehat seketika, kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi wa baraka wa wala. Saya Piyu Amin hari ini bersama-sama dengan anda untuk menjawab persoalan netizen yang sampai kepada saya. Soalannya adalah, adakah seseorang yang telah membayar zakat pendapatan masih wajib untuk membayar zakat wang simpanannya walaupun wang simpanan tersebut datang dari pendapatan yang sama? Apa yang kita kena fahami di sini, zakat pendapatan ada isu yang lain dan juga zakat simpanan isu yang lain. Soalan sekarang, apakah hukum wajib ataupun tidak untuk kita mengeluarkan zakat simpanan daripada pendapatan yang telah kita zakatkan daripada jumlahnya? Contoh hari ini, apabila kita dapat duit gaji kita ataupun pendapatan job-job yang kita dapat, kita dah asingkan dah 2.5% untuk kita keluarkan zakat. Sekarang nak keluarkan zakat lagi ke daripada zakat simpanan pendapatan kita? Maka ia tidak wajib dah. Sebab Nabi SAW bersabda, tidak ada dua kali zakat pada harta yang sama pada tahun yang sama. Jadi jelas di sini, bagi anda semua dan netizen di luar sana yang kadang-kadang pening kepala ni, zakat pendapatan lain, zakat simpanan lain, nak keluarkan macam mana, nak taksi macam mana, anda boleh pergi ke laman web Lembaga Zakat Selangor. Anda boleh layari www.zakatselangor.com.my. Di sana ada pelbagai info dan taksiran harta pendapatan dan juga segala berkaitan dengan zakat akan memudahkan anda semua. Dan kalau anda nak terus bersemuka dengan pegawai-pegawai kami, anda boleh terus pergi ke cawangan Zakat Selangor yang berdekatan dengan anda. Dalam masa yang sama, apa yang perlu kita ingatkan, bahawa zaman ini zaman moden, zaman teknologi, semuanya cashless, semuanya di hujung jari. Anda boleh bayar zakat anda melalui online, anda boleh taksir zakat anda melalui online. Hanya nak tak nak sahaja, itu terpulang jawapannya kepada kita. Jadi jom sama-sama kita laksanakan zakat ini agar harta kita terus diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami di Sembang LZS, destinasi zakat anda. Dan seperti biasa, kalau anda baru saja bersama dengan kami di siaran langsung ni, terima kasih banyak-banyak, tapi jangan lupa untuk sharekan video ini supaya ramai lagi yang dapat tahu apakah yang ingin kita bawakan kepada anda semua, terutama sekali info berkaitan dengan zakat yang tak dapat kat tempat lain, hanyalah di Sembang LZS. Masih lagi bersama dengan Encik Zack, bersama dengan kami daripada awal tadi sebenarnya. Kalau anda terlepas, jangan lupa saksikan siaran ulangan sebab banyak info-info penting yang kita kongsikan, insyaAllah, yang dapat meningkatkan lagi pemahaman kita. Dan di akhir-akhir rancangan ini, walaupun kita ada beberapa minit sahaja, kita nak tanya juga bagaimana sebenarnya untuk kita memastikan mereka di luar sana memahami konsep zakat atau sedekah, dan secara tak langsung mereka tahu ke mana perginya kewajipan ataupun tuntutan dari sudut pembahagian zakat, pembayaran zakat dan juga sedekah. Baik, terima kasih Puan Nani. Baik. Of course, dakwah merupakan satu cabang yang tidak terhenti. Okey, dakwah pasal zakat ini akan dilaksanakan oleh LZS secara berterusan. Okey, kalau LZS ini tertubuh sehingga kiamat, maka til kiamatlah kita akan hebahkan, dakwahkan berkaitan tentang kewajipan membayar zakat. Dan berapa pentingnya dakwah ini sehinggalah pihak LZS sendiri menubuhkan satu division dipanggil dakwah dan syariah. Okey. Di mana division ini memainkan peranan, okey, untuk mendakwahkan masyarakat di luar sana tentang kepentingan membayar zakat. Okey. LZS juga ada tim sendiri dari sudut dai-dainya. Yeah. Saya tak salah, saya ada 40 orang dai yang digunakan sebagai platform untuk menyampaikan dakwah berkenaan tentang kepentingan berzakat. Cerita ruang lingkup zakat itu bukan sekadar pada kutipannya, tapi mereka juga diceritakan tentang agihan, ke mana duit itu pergi. Selepas cerita yang faktor-faktor yang saya sebut sebentar tadi, faktor pengauditannya, dokumentasinya, semakannya, penilaiannya, influencernya, menyelusuri segala platform-platform digitalnya. So, moving forward, sekiranya 10 tahun akan datang, mungkin ada satu lagi platform yang kita tak tahu. Mungkin contoh hari ini bayar zakat menggunakan Bitcoin ke whatsoever. So, ia mungkin dalam proses kajian, dan LZS suka atau tidak suka, perlu berdepan, tidak boleh lari. Dan kena meraihkan platform-platform itu supaya dakwah zakat ini dapat dijelaskan, digamblingkan dan dihebahkan lagi. Okay? Dalam masa yang sama, pencerahan berkaitan tentang zakat dan juga sedekah itu semakin lama semakin jelas dan tiada doubt lagi di kalangan para pembayar di luar sana. Betul. Okey, zakat itu wajib, sedekah itu sunnah untuk menambah pahala. That's it. Ya, ya. Niatnya itu paling penting. Niat yang paling penting, betul. Dan mengapa sebenarnya kita perlu melakukan ataupun membayar zakat ini kepada organisasi yang terurus dan juga kita percaya inilah institusi yang akan mengagihkan bantuan itu berbanding dengan kita uruskan secara sendiri? Baik. Of course, sebagai masyarakat Islam, kita perlu taat kepada ulul amri, pemerintah kita. Itu ciri-ciri orang Islam yang baik. So, LZS telah ditauliahkan untuk mengutip zakat. So, kita tahu bahawa LZS ni penuh dengan jawatan kuasa. Kita tubuhkan pelbagai jenis jawatan kuasa yang dalamnya orang-orang pakar untuk melihat gerak kerja tabir urus LZS ini. Selain daripada lantikan-lantikan auditor luar, dalaman, okey, yang mengaudit setiap masa, okey, setiap tahun, saban hari di LZS ini untuk memastikan gerak kerja keterusan ini berjalan dengan baik dan lancar dari sudut kutipan dan agihan dan agihan zakat. Yeah, yeah. So, ini saya tekankan di sini, melalui pembayaran zakat LZS ini dengan kaedah-kaedah bancian, kaedah-kaedah semakan sangat telus dan sangat berdokumentasi prosesnya. Ini menyebabkan sebaik-baiknya lah, wahai pembayar zakat di luar sana, bayarlah melalui institusi zakat yang bertauliah seperti lembaga zakat. Kan. Dan kadang-kadang setiap kali panel-panel hebat datang ke studio kami ni, kita nak tanyakan pendapat, dan tak terlepas juga pendapat Encik Zack yang kita ingin dengarkan. Bagaimana sebenarnya konsep untuk mewar-warkan zakat dan juga sedekah ini? Adakah kita perlu lakukan secara sembunyi, sesenyap, ataupun terang-terangan itu adalah inisiatif yang terbaik untuk kita, pendekatan yang terbaik untuk kita lakukan pada zaman sekarang ini? Mungkin pendapat sajalah ini, pendapat secara general kan daripada Encik Zack sendiri. Silakan. That's why
apabila inisiatif untuk memberi pendidikan pasal zakat dan sedekah ini bermula daripada akar umbi. Akar umbi. Mm-hmm. Sekolah. Ya, anak-anak ya, setuju. Kita di sana, kan? Mm-hmm. Adik-adik kita, ada anak-anak kita di sana. So kami yakin selepas ini, mungkin persoalan ini antara zakat sedekah ini hanya berlaku di sekitaran umuran-umuran macam saya yang dah hampir veteran. Okay? Tetapi saya yakin dengan inisiatif yang diambil oleh LZS, okay, kita wujudkan satu buku khas, okay, silibus khas, okay, daripada sekolah rendah, saya yakin insyaAllah didikan daripada rebung ini, moving forward 10-15 tahun akan datang, saya yakin mereka dengan jelas, tuntas, sedekah ini untuk tambah pahala, dia sunnah. Zakat ini wajib termasuk dalam Al-Quran mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. So kita nampak begitu. Bagi umuran-umuran seperti saya ini mungkin dakwahlah. Kita terus menerangkan sesi penerangan, penjelasan, terus explain, explain dan terus explain. Dalam masa yang sama, kita ganda gerak kerjakan, ganda lipat gandakan gerak kerja operasi kita. Yeah. Sama ada kutipan ataupun lagi. Yeah. Bagaimana kadang-kadang kan bila kita dah lakukan suatu perkara tu sampai satu tahap dia ada limitasi. Tapi kita melihat kepada mereka yang berada dalam lembaga zakat Selangor sendiri, mereka tidak henti-henti untuk menyampaikan kepentingan dakwah ini. Apa yang menjadi pegangan dalam kalangan kalian semua yang tidak boleh tidak kita harus menyampaikan dakwah ini, kita harus mendidik mereka di luar sana sampai mereka rasakan ini bukan lagi bebanan tetapi tanggungjawab bersama. Kan? Mungkin ada pendapat yang mungkin nak dikongsikan bersama. Saya secara peribadi, saya sangat bahagia bekerja di Lembaga Zakat Selangor. Kita kena ingat, kita melaksanakan rukun Islam, salah satu rukun Islam. Ya, betul. So, kita adalah manusia yang banyak dengan dosa. Okay? Dengan melaksanakan kerja-kerja seperti ini, dakwah zakat seperti ini, kita mengharapkanlah redha Allah di sana. Ya, ini menyebabkan saya secara peribadi sangat loyal, sangat happy, sangat telus dan sangat suka bekerja untuk terus berkhidmat menyantuni asnaf. Kerana ada satu feel di mana apabila kita menyampaikan bantuan secara live kepada makcik Melah di Gombak sana, pakcik Leman di Parit 8 sana sahabat berenam, mereka sedang terlantar, terbaring. Apabila kita menyampaikan bantuan tersebut, bantuan Pampers itu secara automatik, Allah menyentuh hati dan perasaan saya bahawa ada satu kepuasan kat situ, kan? Kepuasan kat situ. Hikmah membantu orang susah. Yeah. Menyebabkan kerja ini tiada di mana-mana. Hanya boleh berlaku di Lembaga Zakat Selangor sahaja. Sebab kita akan bantu masyarakat Islam kita di luar sana secara menyeluruh. Kemana saja ada aduan ke ataupun pertanyaan, kita akan datang dan kita akan pergi dan kita akan sambut. Yeah, okay. So kepuasan kat situ tidak ada di syarikat korporat kat sana. Hanya ada di Lembaga Zakat Selangor. Yeah. Tanya pendapat peribadi saya lah. Yeah, betul. That's why kesungguhan bekerja di LZS ni, istiqomahnya adalah kekal hingga hari ini. Ya, ya, insyaAllah. Amin. Kita juga mendoakan yang terbaik. Sesiapa sahaja, bukan sahaja mereka yang berada di sini. Selagi mana usaha kerja yang kita lakukan tu memang dengan keseluruhan jiwa, kan, yang ikhlas. InsyaAllah diberkati dalam setiap apa yang kita lakukan. Dan alang-alang kita bersama dengan Cik Zack yang meliputi segenap division, saya boleh katakan, melihat kepada mereka yang terlibat dalam pembahagian ataupun agihan dan juga menyaksikan reaksi penerima. Dan bukan itu sahaja, yang mendengar juga bagaimana dengan dari sudut mereka yang ingin membayar zakat, apakah komen daripada kutipan-kutipan itu. Jadi bagaimana kita nak cakap hikmah di sebalik segala yang berlaku, mereka yang membayar zakat, mereka yang menerima zakat dan juga mengendalikan pembayaran ataupun agihan itu. Komen daripada Encik Zack, silakan. Of course, apa saja yang kita lakukan tetap pada niat kita, kita mengharapkan redha Allah dan kita ditempatkan dengan orang-orang yang beriman di jannah sana. Amin. Apa yang pasti, saya bagi salah satu contoh hantaman COVID 2000 yeah. tahun lepas. Kita merasakan ramai sektor-sektor terjejas. Tapi dalam masa yang sama, ramai yang memerlukan bantuan. Sampai isu bendera putih pun terkibar. Betul. Okay? So, apa yang saya nak cerita bahawa kutipan Alhamdulillah. So, di Facebook-Facebook kita baca, masyarakat tertanya untuk terus membayar zakat. Kutipan semakin lama semakin meningkat. So, hikmahnya adalah apa jua musibah yang Allah berikan ini, sama ada COVID-19, orang yang terlantar sakit, dia telah membuka mata. Sama ada orang yang menerima, membayar, even saya juga sebagai pelaksana, bersama-sama, together, untuk membantu, menyumbang dan menegakkan syiar Islam ini, iaitu zakat ini. Dan sehingga ke hari ini, Alhamdulillah,
Kutipan pun semakin lama semakin baik, agihan pun semakin lama semakin baik, dan whatever tentangan cabaran yang dihadapi oleh pihak pembayar, pihak penerima dan even pihak amil pelaksana kami ini, kami hadapi dengan penuh tabah, sabar. Kita tidak berlari daripada cabaran, daripada netizen-netizen di luar sana, tapi kita kena kuat dan tabah dalam membantu orang susah. Itu paling penting. Itu dia banyak sebenarnya yang kita kongsikan hari ini. Terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan, terutama sekali kepada Encik Zack yang dari awal sehingga ke saat ini tidak henti-henti berkongsi. Kalau boleh nanti kita adakan lagi satu segmen. InsyaAllah seronok bila dengar suaranya kan, lontaran perkataannya. Orang-orang kampung ni, saya pun Johor juga sebenarnya. Dia ada satu chemistry bila kata pasal balik jalan raya tu jam ya. Raya-raya ni 8 jam nak pergi JB, tak pernah-pernah umur. Okey, tak apa. Banyak sangat sebenarnya kita kongsikan. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Zack. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Kepada anda di luar sana, teruskan bersama dengan kami untuk menyokong kami di Sembang LZS, destinasi zakat anda. Kita akan bawakan pelbagai lagi topik kepada anda semua. Kita jumpa di episod yang seterusnya. Jaga diri. Salam Syawal dari kami. Assalamualaikum.